Keempat pelajar di Cianjur ditangkap setelah menyekap dan memperkosa seorang siswi SMP secara bergantian. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang pelajar sekolah menengah pertama dianiaya guru gara-gara tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mereka. Empat pelajar SMP ini ditangkap jajaran Reskrim Polsek Pacet, Cianjur, Jawa Barat saat sedang membolos dari sekolah. Kepada petugas, keempat pelajar mengaku telah menyekap dan memperkosa DA, siswi salah satu SMP di Cianjur yang baru berusia 13 tahun. Sebelum menyekap dan memperkosa secara bergantian, para pelaku terlebih dahulu memberikan rokok yang dicampur dengan ganja kepada korban hingga tak sadarkan diri. Kasus ini terbongkar setelah orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Pacet. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pelajar sekolah menengah pertama melaporkan gurunya ke Mapolda, Jawa Timur. Laporan tersebut terkait penganiayaan yang dilakukan sang guru gara-gara ia tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah atau PKS. Selain dicubit, korban juga ditendang dan dibenturkan kepalanya. Akibat kejadian ini, korban mengaku takut untuk bersekolah. Pihak sekolah mengaku belum mengetahui peristiwa ini, namun akan segera mengambil langkah atas kasus ini.